Joshua Johnson. Jadi hari ini adalah hari terakhir Josh ke sekolah. Terus awal September nanti dia akan mulai masuk sekolah SD. Tapi kalau di sini sekolah SD-nya dimulai dari TK ya. Kalau kita di Indonesia kan sekolah SD-nya dimulai dari kelas 1 SD kan ya. Kalau di sini dimulai dari TK. Jadi ini saya Zack sama Noah on the way ke sekolah untuk graduasinya Josh. Si Chris tadi pagi berangkat kerja dulu, jadi dia dari tempat kerja akan langsung ke sekolah. Jadi kita akan ketemu di sekolah. Nah, neneknya Josh sama kakeknya Josh juga bakalan ada di sekolah nanti. Jadi kita akan ketemu di sana. Ini saya agak ngebut dikit soalnya udah lambat. Tadi saya suruh cepat-cepat itu, aduh banyak sekali alasannya. Suruh cepat-cepat pakai baju, bilangnya baju ini nggak mau, baju itu nggak mau, terus dia nggak mau pergi, nggak mau ini, nggak mau itu. Jadi aduh, saya gitu kalau disuruh cepat-cepat, nggak mau dia, banyak ceritanya dia. Tapi kalau dia yang suruh kita cepat-cepat, kalau kita nggak cepat, oh dia ngamuk. Anyway, ini graduasi Josh sebenarnya graduasi kecil aja ya, karena masih preschool. Cuman bagi nenek dan kakeknya Josh itu sesuatu banget, karena mereka sering bilang kita ini sudah tua, kan mereka udah 80-an ya, 87. Dia bilang, kita ini sudah tua, kita nggak tahu berapa lama lagi kita akan ada di dunia ini, dan kemungkinan besar kita nggak akan bisa ikut graduasi anak-anak kalian, karena anak-anak kalian kan masih kecil ya. Jadi aduh, kalau mikir sejauh itu saya jadi sedih ya. Cuman ya, kita harus hidup day by day ya, kita harus hidup hari demi hari, kita nggak bisa mikir terlalu jauh. Jadi hari ini nenek dan kakeknya Josh itu akan ada di sana, dan ini adalah graduasi yang sangat spesial buat mereka. Puji Tuhan mereka bisa menghadiri graduasi anak-anak kami, meskipun graduasi kecil-kecil aja ya, tapi sangat berarti bagi mereka dan juga bagi kami. Dan ya begitulah. Oke, sebentar lagi kita sampai guys. Saya ngebut dikit soalnya ini udah lambat. Oke, kita udah sampai. Oke guys, kita udah sampai dan kita harus keluar cepat-cepat. Udah terlambat. Tek, cepat keluar. Welcome everybody. Is that too loud? Can you hear me good? Okay. That's how I feel today. Well, thank you guys all for coming. This is kind of exciting for us this year, obviously, for the first time. Some of you, I don't even know if you've ever seen my face. So this is me. I'm Karen Ruff, and I'm the director. I'm super, super excited that we were able to gather today from babies. You'll see we're going to do a slideshow in a little bit, and you'll see. Thank you.
Joshua Johnson. Nicholas Morales. Sudah selesai, jadi sekarang kita akan pulang ke rumah, ya.